Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun Anda berada, saya hari ini ada di lahannya Pak Hari, seorang petani bawang merah yang berada di Kecamatan Pangaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, ini masih dalam proses pengolahan tanah menggunakan traktor untuk dibuat gulutan-gulutan tempat menanam bawang merah. Ini adalah proses pembuatan gulutan menggunakan cangkul. Dan jadi yang satu lagi kontraktor baik gembur, setelah gembur ini dicangkul untuk dibuat gulutan. Nah, ini lahan yang digunakan untuk setiap tahap itu 1 hektar luasnya. Dan untuk selanjutnya, setelah yang 1 hektar ini selesai ditanam, akan dilanjutkan mengolah di lahan berikutnya dengan luas 1 hektar juga. Setelah yang kedua selesai, akan dilanjutkan juga di lahan ketiga dengan luas 1 hektar lagi. Begitu selanjutnya berputar sampai yang pertama tadi panen, dan seterusnya berputar begitu terus. Nah, ini lahannya sudah jadi gulutan, dipasang plastik mulsa dan dilubangi untuk tempat tanam bibit bawang merah. Inilah teman-teman, bisa dilihat. Ini persiapan untuk pembibitan penyemaian yang ketiga. Ini disiapkan untuk yang tanam di separe ini katanya. Nah, ini Pak Jamroji ini yang bikin tempatnya ini, mau nyemai lagi ini. Nah, ini persiapan untuk pembibitan yang ketiga. Monggo yang mau ikut usaha tani dalam bidang bawang merah semai. Ini adalah bibit bawang merah yang sudah siap dipindahkan ke tempat tanam.